Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Saya sekarang berada di miqatnya penduduk Madinah yaitu Dhul Hulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan miqat-miqat sebagai tempat untuk ihram di beberapa tempat seperti Dhul Hulaifah untuk penduduk kota Madinah dan juga seperti Dhatul Irq untuk penduduk kota Iraq dan sebagainya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan miqat-miqat tersebut, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman arada al-hajj wal umrah. Miqat-miqat ini adalah untuk penduduk-penduduknya. Waliman ata alaihinna, dan siapa saja yang datang melewati miqat tersebut min ghairi ahlihinna, yang tidak termasuk penduduk dari negeri atau kota tersebut. Liman arada al-hajj wal umrah, bagi siapa yang menginginkan haji ataupun umrah. Sehingga setiap orang yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, maka dia harus mengambil niat dari atau ihram dari miqat-miqat yang telah diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah lewat sejajar dengan miqat tersebut dan kemudian berniat, atau dia turun langsung dan berniat dari miqat-miqat tersebut. Dan ini adalah satu rukun bagi ibadah haji ataupun ibadah umroh. Rukun yang pertama yaitu mengambil ihram, mengambil niat ya ihram dari miqat yang telah ditentukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan setelah itu seseorang yang berumroh ataupun yang berhaji telah dikatakan sebagai seorang muhrim, artinya orang yang telah berihram, maka diharamkan baginya beberapa perkara. Ya, di antaranya tidak boleh lagi baginya untuk memotong kuku dan sebagainya, memakai wangian dan sebagainya, ya, sampai kemudian dia menyelesaikan ibadah umroh ataupun ibadah hajinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini sampai dengan dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti inilah keadaan di Miqat Dhul Hulaifah yang sekarang dikenalnya dengan Bir Ali. Masya Allah. Dan ini sudah sangat banyak para jamaah yang memang datang untuk melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan ini pertanda akan semakin membaik dan pandemi COVID pun insya Allah segera berakhir insya Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Iya, masya Allah, saya berjumpa dengan Nur Ramadan. Iya, ini adalah travel yang dipimpin langsung oleh Ustadz Supardi Leo, ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum.